dunia gak adil karena laki-laki senantiasa dilihat dari masa depan, sementara perempuan dilihat dari masa lalu. Lah kenapa? Masalah ke depan. Nih contoh, seorang laki-laki mantan narkobaan, dugem kerjaannya, lalu bertobat jadi ustadz, lalu meninggal. Yang orang ingat apa? Ustadz atau preman? Orang gak tahu lagi kemudian dia masa lalunya apa. Tapi orang ingat adalah akhirnya baik, dan itu yang diingat. Tapi taruhlah seorang wanita, dulunya kemudian dia sempat kemudian berzina, tersebar kemana-mana, kemudian videonya kemana-mana, ditonton orang. Kemudian taruhlah dia bertobat, kerudungan taruhlah, kemudian muncul kemudian di televisi. Laki-laki ngeliat itu, yang kepikir sama laki-laki apa? Video porno. Hati-hati, saya gak mengatakan bahwa pertobatan gak diterima Allah. Allah menerima segala pertobatan. Yang kita bahas, dunia tidak adil. Dan ketika itu terjadi, habis urusannya, masa depannya hilang. Ada banyak yang Anda nggak boleh coba, teman-teman sekalian. Tapi narkoba, seks, itu benar-benar nggak boleh dicoba. Nah, kenapa? Fatal.